Okey, kearifan tempatan dalam karakter seorang lelaki tua. Okey, menurut pandangan beberapa orang sarjana lah, definisi kearifan tempatan tu boleh diterjemahkan sebagai satu bentuk kecerdikan ataupun kepandaian sesebuah masyarakat dalam menghasilkan sesuatu yang boleh menyumbang, maksudnya menyumbang kepada kehidupan seharian kita pada hari inilah. Okey, contohnya macam penghasilan alat menangkap ikan macam bubu. Bubu tu boleh dikategorikan sebagai salah satu local ataupun kita dalam bahasa Inggeris sebut sebagai local genius lah, masyarakat tempatan, misalnya masyarakat Melayu atau masyarakat di sekitar Asia Tenggara. Okey, itu sebagai satu contoh. Okey, cumanya untuk seorang tua di kaki gunung, dalam buku ni ada beberapa momen-momen yang saya kira sebagai satu momen interesting lah ataupun unik yang menarik yang ditulis oleh Azizi Haji Abdullah yang mengetengahkan aspek kearifan tempatan dalam karakter Tok Ya ni lah sebagai watak utama. Macam yang saya pernah maklumkan sebelum ni dalam intro ini tentang Tok Ya kan, dia duduk dengan besar tu, dia pun duduk sekali dekat kawasan penempatan kaki gunung, hutan. So banyak aktiviti mereka pun memang melibatkan aktiviti bercucuk tanam, masuk dalam hutan, cari akar kayu sebagai satu sumber makanan dan pendapatan lah. Dalam aspek tersebut, salah satu aktiviti yang mereka yang tinggal dekat kawasan tersebut telah pada saya menterjemahkanlah beberapa contoh elemen kearifan tempatan yang ada pada Tok Ya sendiri lah. Kalau hampa baca buku ni, one of the interesting lah, interesting moment. Waktu tu Tok Ya, sedangkan Fikri dia ada anak, anak dia nama Lamin. So cucu kepada Tok Ya. Lamin ni salah seorang cucu yang means yang menjadi favourite kepada Tok Ya sebab actually dia ada satu sifat yang interesting. Maksudnya dia ada minat, maksudnya dia minat suka tinggal dekat kawasan kaki gunung lah. Bila mana Fikri bawa balik Lamin sekali dengan seorang lagi cucu dia. So Lamim ni antara cucu yang sangat minat untuk ikut dengan Tok Ya. So dia sangat mengagumi aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh Tok Ya. Jadinya, dalam satu momen tu, kalau abang baca nanti dekat dalam buku ni, muka surat 44 ke muka surat 50, dalam satu momen tu, waktu tu Tok Ya, dia bawa lah si Lamim ni masuk hutan. So masa tu dia pun nak balik lah. Dia pun nak turun, nak balik ke rumah lah. Lepas dia pun dah turun kat hutan tu, dia pun nak balik rumah. So masa dia pun nak balik rumah tu, dekat satu kawasan tu, Tok Ya kata kawasan ni sebenarnya kawasan pelanduk. Pelanduk banyak selalu, dia dapat trace lah antara kawasan yang pelanduk suka berkeliaran cari makan dekat kawasan tu. So dia rasa macam dia nak tunjukkan dekat Lamim lah, nak tunjukkan dekat Lamim. Dia kata dekat Lamim, nak tengok tak? Tok nak tunjukkan ni, nak tengok pelanduk tak? Biasa tengok tak pelanduk menari? Dia kata pelanduk menari. So Lamin macam teruja kan, sebab Lamin pun dia ada interesting kan. Dia kata, oh boleh ke pelanduk menari? Dia tak bisa tengok dia macam dia kata menari macam mana, joget ke, berzumba ke apa, dia kata bermodok dalam buku ni lah. So dia kata tak apa, okey. So waktu tu dia ajak Lamin macam menyorok, dia macam pakai apa, ambil daun-daun tu dia letak atas kepala macam penyamaran lah. So dekat sini lah dia tunjukkan, maksud dia Tok Ya ni, dia tunjuk cara-cara nak memikat pelanduk ataupun nak panggil pelanduk. So pada saya ni adalah salah satu ilmu hutan lah ataupun ilmu kearifan tempatan yang ada pada Tok Ya. So macam mana dia buat? The first thing adalah dia korek tanah lebih kurang dalam 3 inci ataupun dalam 3 inci lebar, dalam dia lebih kurang 6 inci. So masa dia korek lubang, kemudian dia ambil beberapa himpunan daun tu dia letak dekat dalam lubang tu. Kemudian dia ambil beberapa akar kayu ataupun ranti-ranti pokok, dia start pukul daun tu. So benda tu dia bunyi tau. Dia bunyi, kalau kat sini dia bunyi, kalau kat sini lah penulis dia tulis bunyi track, tak 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 bunyi dah, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu nak pronoun bunyi dia macam mana tu yang dia tulis lah. So dia ketuk-ketuk-ketuk, Tok Ya ketuk tak berhenti tau sampai berpuluh-puluh. Sampai tunggu, kira dia perlu tunggu lah. So Lamin ni macam ternanti-nanti lah. Mula-mula Tok Ya pun dia risau kau boleh tak benda ni main kan. So at the end memang pelanduk tu mai lah. Pelanduk tu mai senyap-senyap dia nampak. So Lamin dia rasa macam teruja gila. Wish ada pelanduk. Pelanduk betul. Power gila Tok aku. Tok aku boleh panggil kan. Panggil pelanduk kan. So setuju dia ketuk-ketuk tu, dia kata, dia kata jangan bising lah, nak tunjuk lah. So pasal tu saya dia ketuk-ketuk tu, movement daripada pelanduk tu, sebenarnya pelanduk tu dia macam pusing-pusing kepala dia, kemudian dia angkat kaki. So seakan pergerakan menari tau.
So waktu tu Lamin dia cerita hibur sangat, dia gelak kuat. So tu apa, pelanduk tu dengar, tu pelanduk tu lari. Tu cerita ya, macam seronok lah. Dia kata macam, dia kata power lah tu boleh panggil pelanduk. Siapa orang lain tak boleh sabar cerita-cerita dia. Tadi kata tu, atuk dia, atuk ya ni memang suka. So dia macam bangga lah kan, bila cucu dia kata macam tu. So pada saya tu one of the moment yang best lah, best dan interesting, yang refer kepada salah satu contoh kearifan tempatan. Moment yang kedua yang saya kongsikan juga kat sini, muka surat dia lebih kuat. Kalau hampa baca nanti muka surat 72-73, yang ni dia salah satu elemen juga yang menunjukkan elemen kearifan tempatan. Di mana masa tu Tok Yeo nak bawa Lamin ni pergi ambil madu lebah, madu lebah. So dia ajak Lamin lah masuk hutan waktu tu. Sebenarnya dalam dulu lepas tu dia perhati lama dah. Tok Yeo ni dalam seminggu sebelum Lamin balik kampung tu pun dia dah perhati banyak kali. Dia kata, ish, ya ni kalau dapat bawa Lamin main ambil sekali mesti best kan, dia kata. So dia ni lah, okay. Dia kata dah perhati lama. So waktu Lamin main tu dia ajak sekali nak pergi ambil madu tu. Dekat satu lah, sarang lebah tu ataupun sarang kita panggil sarang tembuan. Dia ada dekat betul-betul dekat pokok petai lama. So pertama sekali Tok Yeo ni dia kata dia buat sigai tau. Dia beritahu dekat Lamin dekat cucu dia, Tok nak buat sigai. Sigai ni dia macam tangga. Sebenarnya dia nak function dia sebagai tangga lah. Dia nak panjat pokok petai tu. Dia buat daripada kayu buluh, pokok buluh dia tebang. And then ranting dia tu sebagai satu tempat tu dia pijak nak panjat atas pokok petai tu. Kemudian dia ada bawa sabut lah. Sabut ni dia nak akan bakar nanti. Tok Yeo ajak cara ni dalam satu masa dia macam ajak kita tau macam mana cara nak ambil madu lebah kan, cara orang dulu-dulu buat. So dia gunakan sabuk tu, dia bakar dan asap tu akan keluar lah. Bila asap keluar tu dia akan cuba suarkan asap tu dekat sarang tebah tu. And then bila mana lebah dia kena asap, dia akan lari, dia akan terbang ke atas. So dalam waktu tu lah Tok Yeo akan cuba ambil madu tu buat turun. Cubanya, dan ni nanti cara satu dia ajak elemen, pada saya elemen ni lah kearifan tempatan yang ditunjukkan oleh Tok Yeo. Cara nak ambil madu lebah. Cuma itulah. Sepandai-pandai Tok Yeo melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Dia macam mana nak kata, dia ada berlaku insiden lah sebenarnya. Tapi benda ni bukan insiden. Waktu tu Tok Yeo masa dia tengah bakar. Dia tengah bakar tu sabuk tu nak habis setengah lah. Tapi tebuan tu masih ada banyak lagi. So dia nak ambil sabuk yang kedua lah, nak standby. Tapi waktu dia nak alihkan sabuk kedua, dia nak ambil daripada poket ataupun bekas belakang dia kot. Saya nak ambil sabuk kedua tu, tiba-tiba sabuk kedua tu jatuh. So asap pun hilang. Tebuan pekerumun lah. Tu pekerumun dia memang sengat dia lah. Waktu tu dia jadi sini, Lamin pun dah, dia suruh Lamin lari apa semua. So macam mana kesudahan dia, tak boleh lah kalau saya cerita jadi spoiler pula. So hampa kena baca lah apa yang jadi lepas tu. Cuma yang saya nak highlightkan tentang dua elemen ni lah, dua momen yang ada dalam buku ni menunjukkan bagaimana penulis mengangkat watak Tok Yeo ni sebagai salah satu karakter kearifan tempatan, masyarakat yang arif dalam ilmu hutan. So itu one of the interesting moment yang saya boleh kongsikan. Mungkin ada elemen yang lain tapi yang tu hampa kena baca. Ini yang saya kongsikan ni hanya dua momen. Itu saja. So macam mana? Hampa suka dengan video-video yang hampa tengok dekat dalam page kami? Suka dengan video ni yang hampa tengok ni? So kalau suka, kalau rasa ada manfaat, tolong like, tolong share dan tolong panjang-panjangkan lagi kepada semua kawan-kawan. Nah, supaya manfaat tu boleh bukan dekat hampa saja dapat, dapat dekat orang lain juga. Dan jangan lupa kami page Book Surgeon ada YouTube channel, tolong subscribe. Boleh follow dekat Twitter, boleh follow juga dekat Instagram. Mudah-mudahan ada manfaat dan hampa tumpang jugalah manfaat yang kami sampaikan tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Book Surgeon analyze, scrutinize, criticize, insya-Allah.